Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin berhasil menutup sekitar 13 wadah pembuangan ratik di Banjarmasin. Penutupan wadah pembuangan ratik ini lantaran banyak yang kelebihan daya tampung, yang jumlah ratiknya terus mengalami peningkatan saban harinya. Wadah pembuangan ratik yang ditutup ini dipindah ke wadah yang sudah disediakan Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin. Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin berhasil menutup sekitar 13 wadah pembuangan ratik di Banjarmasin. Penutupan wadah pembuangan ratik ini lantaran banyak nang kelebihan daya tampung, nang jumlah ratiknya terus mengalami peningkatan saban harinya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin, Alip Yospahlop, Wehetakuni Prima TV, Baisukan Jumat, 7 Januari 2023, memadakan Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin mengalami keterbatasan lahan wadah pembuangan ratik nang luas, sementara jumlah penduduk semakin meningkat sehingga ada beberapa wadah pembuangan ratik yang dinilai terlalu sempit dilakukan penutupan, di antaranya di pertigaan Jalan Petran atau di samping Pasar Kuripan dan di sekitar Pasar Wildan. Wadah pembuangan ratik yang ditutup ini dipindah ke wadah yang sudah disediakan Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin. Menurut Alip Yospahlop, untuk menanggulangi ratik rumah tangga, maka nantinya akan dilakukan dengan cara surung sintak. Program Surung Sintak, yaitu mengambil langsung ratik ke rumah-rumah warga, ini terus disosialisasikan kepada warga. Dalam penerapannya nanti, ujar Alip Yospahlop, melibatkan Paman Gerobak dengan tokoh warga Stalurah supaya program untuk menjaga lingkungan terbebas dari ratik ini bisa berjalan dengan baik. Karena ditutup itu karena ada beberapa hal. Karena daerah situ memang tidak layak lagi untuk ditempati TPS, karena ada permukiman juga, ada yang lain-lain. Kemudian juga kapasitas kita juga tidak bisa menampung di sana karena jumlah penduduk makin bertambah, dan kebijakan itu menutup TPS ada sekitar, kalau tidak salah, sudah sampai 13 TPS sudah yang kita tutup. Kemudian dari penutupan itu, kami saat ini mencoba untuk melakukan gerakan cukup masif untuk melakukan surung sintak. Jadi yang kami yang mendatangi. Jadi kena keterbatasan TPS, maka kami yang melakukan jemput bola, di mana kesepakatan para paman gerobak, para masyarakat yang nyaman untuk membuang, kami yang datang, ada siapkan tempat, jam berapa kita kesepakatan, kami yang datang ke sana untuk mari kita bersama-sama lah mengelola sampah itu.